seorang pria pulang setelah 5 tahun di Angkatan Darat. Istrinya berkata, "Aku punya seorang anak selama kamu pergi, dia anakmu. Anak itu terlihat seperti berusia 2 tahun. Jadi suami mencoba membantah bahwa itu tidak mungkin anaknya. Tetapi istrinya tetap bersikeras. Setelah beberapa hari minum dan berdebat, pria itu kehilangan kendali, mengambil senjata, menembak istrinya, dan kemudian dirinya sendiri. Pria itu terbangun di surga dan disambut oleh seorang malaikat. Malaikat menilai perbuatan baik dan buruknya, lalu berkata, 'Kamu adalah pria hebat yang menyelamatkan banyak nyawa di Angkatan Darat. Tetapi kamu juga membunuh istrimu dan dirimu sendiri. Ini sulit, jadi aku harus meminta bantuan Tuhan.' Pria itu bertemu Tuhan dan menjelaskan ceritanya. Tuhan bertanya, 'Dari planet mana kamu berasal?' Pria itu menjawab, 'Bumi.' Tuhan berkata, 'Baiklah, lewatkan dia.' Malaikat berkata, 'Tuhan, apakah kamu tidak perlu lebih banyak waktu untuk memikirkan ini?' Tuhan menjawab, 'Malaikat, orang-orang dari bumi benar-benar aneh. Aku bahkan belum pernah ke bumi. Orang telah memberitahu saya selama lebih dari 2000 tahun bahwa saya memiliki seorang anak di sana.